hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang operasi hitung bilangan. Oke, ini dia soalnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X pangkat 2 min 3X plus 7 sama dengan 0, maka nilai dari X1 pangkat 2 plus X2 pangkat 2 plus 3X1 X2 adalah titik-titik-titik. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Dari soal di atas diketahui persamaan kuadrat X pangkat 2 min 3X plus 7 sama dengan 0. Maka jumlah akar persamaan kuadrat sama dengan X1 plus X2 sama dengan min 3 per 1 sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Kemudian, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat sama dengan X1 kali X2 sama dengan 7 per 1 sama dengan 7. Maka, nilai dari X1 pangkat 2 plus X2 pangkat 2 plus 3X1 X2 sama dengan buka kurung X1 plus X2 tutup kurung pangkat 2 min 2X1 X2 plus 3X1 X2 sama dengan tiga pangkat dua min dua kali tujuh plus tiga kali tujuh sama dengan sembilan min 14 plus 21 sama dengan 16, ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 16? Jawabannya adalah yang C, 16. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang operasi hitung bilangan untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!